Dan dilihat sekarang teman-teman para kes sudah memegang sesuatu. Kita ajak main games biar seru di hari ini. Anak gaming. Soale dek kene ketok ki sopo sing paling sering loro ati. Tapi nah, itu tadi nanti kita akan kasih game-game yang luar biasa, tapi sesuai dengan Bayu tadi bilang bahwa semua orang pasti mengalami yang namanya loro ati atau patah hati. Penasaran kan penonton di rumah? Yuk kita mulai dengan tanya jawab di game pernah tidak pernah. Kita mulai ya untuk pertanyaan pertama. Pernah atau tidak pernah kalian minder sama gebetan sampai gak berani bilang? Tapi waktu kalian udah gak ada rasa, baru tahu nih, ternyata dulu dia juga suka sama kalian. Oke. Yang tidak pernah? Oh tahu ah. Oh tinggi, oh tahu dah. Yang tidak pernah, Cicio, Kesia sama Sahila. Oke. Oh, itu pertanyaan. Gitu. Itu gimana sih ceritanya? Deku seneng karo gebetane, terus Deku malu-malu. Gak ngomong, gak menyatakan cintanya. Gak menyatakan cinta. Minder. Setelah kita gak sama dia kan ya? Iya. Oh iya. Pernah. Cokro kurang gak iki? Tambah iki loh. Kalau aku pernahnya, aku suka sama seseorang. Yeah. Terus sudah gitu, ya udah aku suka tapi aku nggak berani mengungkapkan, ya orang itu juga ujung-ujungnya nggak suka sama aku. Oh gitu, nanti beda gitu. Berarti oh aku juga pernah tuh, aku apa? Pernah suka tapi nggak ada yang pernah suka atau gimana? Enggak, aku pernah suka sama orang terus orangnya itu nggak ngungkapin ke aku orang itu, terus aku jadi nggak suka sama dia. Berarti maksudnya Sahila gitu orangnya. Oh gitu. Akhirnya ya ketemu di sini. Sahila. Sahila. Seleramu tinggi banget ya. Kalau aku ya pernah suka sama cewek terus karena minder sama dia, karena mungkin karena enggak selevel gitu loh. Terus habis itu ya udahlah. Selevel padahal, dalam arti apa dulu, Don? Selevel dalam harta. Fisik, ya. Fisik, harta. Oh, lebih ke harta ya. Oh, yang sempat kita bahas, kamu miskin. Iya. Iya, kayak saya miskin kayak gitu-gitu. Terus ternyata pas udah lama ketemu, terus pas ketemu lagi, ya saling curhat gitu cerita, ternyata selama ini dia juga nunggu gitu. Bo. Ya kapan lagi mengentaskan orang miskin ya kan? Tun, kalau siapa mau sing iyo juga, Tatiana. Iya, kalau aku juga pernah kayak gitu sih. Jadi dulu tuh pas SD pernah first crush banget. Pokoknya tergila-gila banget sama cowok ini. Tapi ternyata dia sukanya sama sahabatku. Waduh. Lorati temenan ini. Sedihnya luar biasa. Tapi untungnya sahabat aku nggak suka balik sama dia sih. Nah tapi abis itu kayaknya pas SMP gitu, tiba-tiba cowok ini yang jadi ngejar aku. Tapi aku udah gak suka sama dia. Sorry. Too late. Masanya sudah gak berlaku gitu ya. Alan, iya. Wes, kon gak apa ya? Enggak aku. Oh kon gak apa ya? Karena minder ya minder, tapi nanya suka ya ngomong aku. Pertanyaan kedua, pernah atau tidak pernah kalian bucin banget dalam suatu hubungan? Ketika udah selesai baru sadar kalau dimanfaatkan. Apa iki apa? Tahu lah ya, aku tahu. Mikir sih anaknya setengah-setengah. Sambil mengingat-ingat. Sahila ini kayaknya cintanya kebangetan ya, berarti dari tadi tidak pernah terus. Oh gak pernah. Aku takut kalau bucin, makanya menyiksa gitu ya. Dari kecil tuh dikasih tahu sama mama, jangan, gak boleh bucin sama laki-laki ya. Gitu. Atau memang kayak gini, pada dasarnya kalau misalnya cewek itu gak bucin ya, gak pernah bucin ya. Yeah. Justru kalau aku ini aku jawabnya enggak, karena kayak aku tuh bucin banget, tapi aku gak merasa dimanfaatkan karena sama-sama bucin. Kita tanya yang merasa dimanfaatkan. Benny dimanfaatkan loh, Ren. Kamu dimanfaatkan Gini. Semua wanita di dunia itu banyak banget yang mengincar tubuh Benny. Gitu. Banyak banget gitu loh.
karena kemolekan dia, ketampanan seksi, dia, ya. Seksi banget gitu loh. Benar. Gemes. Apa yang dikatakan Dono itu benar, karena kemolekan tubuh saya memang sudah diakui oleh UNESCO juga ya. Seneng gue Don, seneng gue Don. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak pernah kalian merasa menyesal setelah putus sampai berusaha ngajak balikan mantan? Enggak, kalau udah ya udah gitu. Tapi kalau kok gitu. Enggak gitu. Enggak. Ya enggak, like wish, ya wish. Enggak. Ben, kan pernah terus ya, Ben. Pernah saya. Saya tiap 5 menit jadian kok, Mbak. Siapa? Emang waktu itu putusnya gara-gara apa? Putusnya gara-gara apa? Gara-gara Benny selingkuh? Gara-gara sadar. Gara ceweknya sadar. Hei, kan ini hubungan saya. Oh iya. Kenapa? Maaf, sorry. Iya, emang waktu itu peletnya udah habis. Ilmu nentek, wes ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak pernah kalian lagi merasa jenuh dengan pasangan sampai kepikiran mau selingkuh? Enggak, emang ini Dona pernah Don? Gimana Don? Pernah Don sampai kepikiranmu selingkuh gitu? Ya karena bosen aja, kayak monoton kayak gitu loh. Monotonnya itu bukan yang melakukan, misalkan monotonnya bukan monoton yang positif, tapi yang negatif gitu loh. Kayak apa namanya, curigaan gitu. Iya. Oke, ini adalah menjawab beberapa pernah dan tidak pernah. Dan yang dari tadi pernah terus siapa sih teman-teman jawabannya? Siapa ya? Siapa? Emang sendi saya ini sih nggak bisa belok. Jadi nggak bisa maling. Nggak bisa maling. Nggak bisa maling. Teman-teman, kita udah lihat ya tadi yang mengangkat paling sering pernah adalah Benny. Berarti dengan langsung ini menggantikan jadi pemeran utama atau enggak? Kok iso nekung bae, ono sing nekung iki lho bae. Oke teman-teman, kita sudah tahu siapakah yang terpaling loro ati. Dia adalah Benny. Benny. Injak lehernya. Dibakar. Injak lehernya. Benny boleh maju ke depan. Ini hadiahnya gak enak loh Ben. Kok gak enak? Kok sing aneh-aneh pasti. Iya kan Mbak? Ini hadiahnya luar biasa. Oh enggak. Jangan dong. Karena hadiah ini akan diberikan langsung oleh Mbak Santi dan juga Mas Aura. Ngeri. Untuk memberikan gelar terpaling loro ati langsung ke Benny. Siap. Nih Mbak Santi. Langsung produser. Langsung produser. Mbak, saya dijirat aja di lehernya aja, nggak apa-apa Mbak. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Benny. Terima kasih. Mendapatkan gelar terpaling gimana? Hati. Terima kasih Mbak Santi, saya siap untuk kontrak eksklusif. Oke, selamat ya Ben. Terima kasih. Ini puncak tertinggi karir keaktoran saya. Kehidupan ya.